ini adalah sebuah pengalaman baru dalam pekerjaan gue. Gue nggak pernah dapat peran seperti ini sebelumnya, kayak ditarik ke apa ya, ke kepribadian yang sangat bertolak belakang, jauh banget dari kepribadian gue aslinya. Menyenangkan sih bisa terpilih sebagai Hamid. Kepercayaan mereka ngebuat gue ngerasa nyaman, dan akhirnya gue menerima tawaran ini untuk gue kerjakan. Segala pressure yang ada sih gue anggap sebagai kayak suatu hal yang menyenangkan aja untuk dikerjakan gitu. Pengalaman baru banyak banget, banyak sekali yang aku dapat dari film ini. Salah satunya, aku yang tadi nggak bisa naik sepeda, hal kecilnya aku bisa naik sepeda gitu. Dan aku jadi lebih bisa mengenal kayak adat istiadat orang Padang zaman adat istiadat orang Padang zaman sekian itu seperti apa gitu. Dan pengalamannya aku bisa banyak belajar dari Mas Hanny juga, dari pemain-pemain yang lain, sangat membantu aku banget di film ini, dan aku cukup sangat bersyukur. Nah, dari situ yang menarik lagi adalah ini sebenarnya adalah impian gue dari dulu ya. Gue ingin main film yang dimana film itu benar-benar film yang suatu ada settingannya, dari segi artnya, dari semuanya itu benar-benar dipersiapkan ya. Dari film Di Bawah Lindungan Ka'bah ini gue mendapatkan semua itu. Itu sih pengalaman paling menarik buat gue. Sebuah keberhasilan mengangkat tema besar ini, saya berharap bisa menjadi sebuah perenungan yang mendalam, sehingga bisa menjadi sebuah film yang disebut dengan film besar. Kunjungi bioskop, nonton film ini, itu keinginan saya. Saya mau bioskop rame lagi dengan film Indonesia.
Aku ingin naik haji, Nak. Jika kelak impian kau akan terwujud, kutitipkan doaku bersamamu. Aku tahu kamu mencintai Jaina. Apa itu salah, Mak? Mas takkan setara dengan Loyang. Dan Sutra tak sebangsa dengan benar. Semua orang sedang disuruh karena kemarin sore dia melakukan hal yang tak pantas kepada aku. Amit akan menjalani hukuman dibuang keluar kampung. Untuk melewati badai, kita harus terus berjalan. Hanya ada dua hal yang harus terus kita bawa, keyakinan dan cinta.